first, let me get lost, get faded, get high off the love I'm making. Go home with you late night. I do anything to feel alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, pada kesempatan hari ini saya berada di rumah kawan saya. Ya, beliau mempunyai sapi unik, sapi Beagle yang berkaki 5 dan alat kelamin 2 guys. Ya, langsung aja, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Terima kasih. Ya guys, sapi unik ini dijual ya guys, sama teman saya minta harga 100 juta, masih nego. Ya, nomornya bisa di bawah di deskripsi. Ya guys, di sini teman saya juga menjual sapi betina sama pejantan juga guys. Kandangnya sendiri ada betina sama sapi unik ini. Ya guys, ini jenisnya Beagle, dugul, kepala kotak, kaki jumlahnya 5, alat kelamin 2 guys. Ini bobotnya ada 650 up. Kalau kalian minat bisa menghubungi di bawah di deskripsi. Ya guys, sapi tersebut bisa disebabkan dua faktor, yakni faktor biologis internal dan eksternal. Meliputi kelainan genetik dan kromosom. Ya ini guys, kakinya yang belakang sebelah kiri bercabang 2. Kalau alat kelaminnya yang sebelah kiri tidak berfungsi, yang berfungsi cuma satu aja. Sapi ini sangat jinak guys. Sedangkan eksternal dapat disebabkan adanya kontaminasi dan polusi lingkungan yang bisa menyebabkan sapi unik ini. Kalau internalnya, salah satunya karena kelainan genetik, karena adanya ketidakseimbangan saat proses pembuahan. Dan eksternal kemungkinan adanya kontaminasi yang mempengaruhi pada proses perkembangan embrio tersebut. Ya guys, kelainan fisik tersebut merupakan kejadian normal ya guys ini. Sebab secara biologis itu bisa dikarenakan pembelahan sel yang tidak sempurna. Maksudnya itu di dalam pas mengandung betinanya, pas mau mengeluarkan ini terus memproseskan embrio terbelah. Bisa jadi pas sapi mau suntik itu waktunya suntik terus didobel suntik lagi. Kan bisa jadi kayak gini guys.
jadi yang tidak sempurna. Ini bisa disebabkan tidak terpenuhinya nutrisi bagi induk sapi saat mengandung. Kalau orang Jawa ini bisa membawa keberuntungan, itu katanya tetangga-tetangga saya. Kalau kalian entahlah. Ya guys, disimak aja. Minta Pak atas. Itu yang kelaminnya. Nah itu guys, yang dekat perut itu tidak berfungsi, kalau yang bawah itu yang berfungsi guys. Nah ini kaki cabang. Kalau kalian suka atau ingin membeli, bisa menghubungi di bawah di deskripsi. Saya kasih nomornya, bisa dinego sendiri. Paman saya minta harga 100 juta, bisa dinego. Alamatnya untuk Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Sekian video hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.